Menanggapi syarat pemulangan Rizik Syihab yang diberikan oleh Gerindra untuk rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo, Kepala Staf Presiden Muldoko menegaskan jika Rizik Syihab ingin pulang ke tanah air, pemerintah tidak melarangnya sama sekali. Muldoko kembali mengungkapkan ada persoalan bangsa yang lebih penting dipikirkan saat ini dibanding rekonsiliasi. Tidak diakomodasi syarat yang memulangkan Habib Rizik, Pak. Ya. Siapa yang pergi, siapa yang memulangin? Pergi-pergi sendiri, pulangin gimana sih? Makanya kita yang ngusir kan enggak. Pergi-pergi sendiri kok. Kita ribet memulangin. Kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja, Pak? Iya, pulang sendiri aja. Enggak beli tiket, baru gue beliin. Pak, tapi ada jaminan nggak sih, Pak, dari pemerintah, Pak? Ketika Habib Rizik balik ke Indonesia, akan tidak diproses hukum lagi. Ada jaminan itu nggak dari pemerintah? Ya, saya tidak tepat menjawab itu ya. Mungkin Kapolri, Pak.